soal. Lalu bagaimanakah caranya agar kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Jawab. Cara agar kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mengkaji apakah yang menghalang kita untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana sesungguhnya kita dapat berhubungan akrab dengan Tuhan, dan sejauh mana kita mengetahui bahwa kita telah dekat kepadanya, dan bagaimanakah agar kita bisa bertemu dan mengenalnya. Semuanya akan kita bahas di sini. Silakan dengarkan videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Soal, apa yang membuat orang gagal untuk bisa akrab dan gagal untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawab, yang membuat orang gagal untuk sampai kepada Allah dan mengenalnya adalah karena mereka mendekatkan diri kepadanya bukan untuk tujuannya kepada Allah, tetapi untuk mengajukan berbagai macam permohonan dan keinginan. Karena mereka lebih mencintai urusan lahiriah yang cenderung ke duniawi ketimbang urusan alam kembali, yaitu akhirat. Kecenderungan orang melakukan pendekatan pada Allah karena mengharapkan sesuatu, atau orang tadi dalam keadaan susah. Keinginan lahiriah itulah yang memenjarakan kita menuju ma'rifat, ruang kosong antara jarak, jeda, pemisah yang merintangi keakraban kita dengan Sang Pencipta. Jalan penghalang tadi berupa semua keinginan lahiriah yang diistimewakan oleh nafsu keduniawian karena ingin berkuasa, ingin kekayaan, inginkan kebahagiaan, dan banyak keinginan. Itu semua yang dinomorsatukan. Lahirlah keserakahan. Jika itu yang masuk ke dalam jiwa dan pikiran kita, maka hati ini akan terasa gelap. Mana mungkin orang seperti ini dapat menuju akrab dengan Tuhannya? Padahal untuk mendekat kepadanya pun kita harus mencari cahaya. Jika tidak, tentu membabi buta. Nah, itulah penggoda atau penghalang manusia untuk meraih keakraban dengan Allah. Pertanyaan, lalu bagaimanakah caranya untuk bisa akrab dengannya? Jawab, jernihkanlah hatimu, tenangkan jiwamu, damaikan gejolak nafsumu. Itu adalah merupakan upaya untuk membuka jalan keakraban. Jika seandainya mereka sudah merasa akrab dan berada dalam keakraban, tidak mungkin melepas ikatannya semudah itu. Jika sudah akrab, tidak mungkin orang untuk menjauh. Karena untuk mengakrabi perlu upaya pendekatan yang memerlukan waktu tidak sebentar. Maka tahap akrab dengan Allah itulah ketika orang dalam keadaan ma'rifat. Ketika kita tidak memiliki lagi garis pemisah untuk saling bertemu, kapanpun dan dimanapun. Dan sudah tidak ada lagi sekat-sekat dan ruang kosong sebagai jeda untuk mengakrabinya. Pada tahap akrab itulah kita meminta apapun tidak mungkin tertolak. Mana ada keakraban tanpa adanya keterikatan kasih sayang? Keakraban dengan Allah tidak mudah. Namun ketika kita sudah berada dalam lingkarnya, tidak mungkin pula untuk melepas. Jika dalam keadaan sangat akrab, bukankah tidak memohon pun akan diberinya? Berjuanglah dan bergeraklah ke arah sana. Jika sudah tercapai, keinginan lahiriah pun secara perlahan tidak lagi menjadi persoalan yang sangat istimewa. Itu semua dirasakan hanyalah sebagai pelengkap lahiriah saja atau sebagai syarat hidup. Sebenarnya, manusia terkadang sangat sulit menyusuri jalan yang penuh dengan godaan tadi, karena dalam dirinya memiliki nafsu yang sangat sulit untuk dikendalikan. Itulah upaya perjuangan menuju keriduannya, menuju akrab pada Allah.
Terkadang banyak manusia hanya sebatas berucap di bibir dan mengatakan bahwa dirinya telah akrab dengan Tuhannya dan lalu mengakui bahwa dirinya telah ma'rifat, tetapi dalam kenyataannya tidak. Sebenarnya ma'rifat bukan sebuah pengakuan, tetapi realitas dalam tahapan akrab. Terbelenggulah mereka dengan ikatan kata-kata. Pertanyaan: adakah perbedaan antara ma'rifat dengan akrab? Atau memang sama ma'rifat adalah akrab, sedangkan akrab adalah ma'rifat? Jawab: orang yang sudah ma'rifat tentu akrab. Orang yang sudah akrab tentu sudah ma'rifat. Pertanyaan: lalu ma'rifat itu sendiri apa? Jawab: tahu dan mengetahui. Namun tidak cukup setakat ini saja. Tentu saja harus diuraikan dengan maksud dan makna yang terarah. Soal: lalu mengetahui tentang apa dan tahu tentang apakah yang dimaksudkan? Jawab: tentu saja tentang dirinya dan Tuhannya. Bukankah terkait dengan makna akrab sehingga ada istilah, kalau ingin mengenal Tuhannya, maka harus mengenal dirimu sendiri? Soal: bukankah Tuhan itu lebih dekat daripada urat leher dan lehernya, bola mata putih dengan hitamnya? Jawab: benar, namun itu sifatnya umum, tidak masuk ke dalam makna akrab, bahkan ma'rifat juga mungkin tidak. Soal: bukankah untuk menuju ma'rifat pun tidak mudah, tetapi ada tahapannya, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan akhirnya ma'rifat? Jawab: ketahuilah, bukan berarti orang harus memahami tahapan tadi, karena tanpa memahami tahapan tadi pun orang bisa berada dalam tingkat ma'rifat, disadari atau di luar kesadarannya. Sebab tidak semua orang wajib tahu tentang sebuah istilah. Yang penting adalah sebuah pencapaian, lalu bisa merasakannya, karena itulah yang diutamakan. Itulah hebatnya ilmu Allah. Mana mungkin bisa dicerna dan dipahami dengan keterbatasan berpikir manusia. Tetapi tidak semua manusia pun seperti itu. Tetapi jika ada yang bersifat demikian, maka akan tertutuplah pintu ilmu berikutnya, dan mata hatinya akan gelap untuk meraba dan meraih apa yang dimaksud, karena terhalang oleh keangkuhan dan kecongkakan yang terselip dalam batinnya. Terkadang perkataannya dan pendalamannya di bidang ilmu dangkal, namun meskipun memiliki kedangkalan berpikir, terkadang dalam dirinya mencuat pula rasa angkuh dan sombongnya. Berbeda jika dibandingkan dengan manusia yang batinnya terang. Dia tidak akan pernah berbuat congkak, apalagi sombong, yang bisa membutakan mata hatinya, sehingga orang seperti itu akan selamanya sanggup memahami segala hal dengan jernih. Soal: lantas bagaimanakah caranya agar supaya kita mudah dan dapat akrab dan mengenal Tuhan kita? Jawab: itu sulit. Pertanyaan: mungkin karena kesulitan itu datang akibat kita berada dalam hirup pikuk kemewahan duniawi yang selalu hadir di sisi kanan, kiri, depan, dan belakang kita. Jawab: jangan salah. Bukankah setiap manusia hidup memerlukan kebutuhan jasa dia? Ketahuilah, duniawi adalah kebutuhan lahiriah, sedangkan menuju ma'rifat adalah proses perjalanan batin menuju akrab. Namun jika gangguan duniawi sangat terlalu kuat, bisa menggelapkan mata batin, sehingga kita selalu memperjuangkan kepentingan jasa dia tanpa kendali dan melupakan kebutuhan batinnya. Pertanyaan: lalu apakah yang sulit? Jawab: untuk menseimbangkan itulah yang sangat sulit. Sebetulnya juga kita tidak perlu seimbang dulu, namun itu terlalu berat untuk kebanyakan orang dan tidak mungkin dapat tercapai. Sebab bagi yang telah ma'rifat dan akrab, tidak perlu jauh melangkah, tinggal mengatakannya. Apa yang diinginkan akan datang atau berada dalam genggamannya.
Tetapi bila itu hanya sekedar dibicarakan sangatlah mudah, namun untuk melaksanakannya terasa berat dan sulit untuk membuka tabirnya. Tetapi jika sekali saja tabir itu sudah terbuka, tentulah berikutnya akan lebih mudah. Manusia yang meyakini Islam sebagai jalan hidup satu-satunya, berarti sudah memilih tauhid yang benar. Berarti dia akan cenderung mengenal Allah lebih dekat, sehingga menimbulkan perasaan cinta kepadanya. Kalau sudah tumbuh cinta, maka dia akan memandang Allah sebagai sumber segala hidup, sumber kesempurnaan, sumber segala rahmat, serta percaya bahwa dia dekat dengannya setiap saat. Soal, lalu bagaimanakah caranya agar kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawab, cara agar kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh, dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Soal, lalu bagaimanakah caranya kita supaya bisa mengenal Tuhan kita, dan dengan apa agar kita bisa mengenalnya? Jawab, wa fi anfusikum afala tubsirun. Artinya, di dalam dirimu mengapa kamu tidak melihat? Yaitu dengan menggunakan doa Allah. Bukankah Allah ada berfirman yang artinya, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruhku. Al-Quran Surat Asy-Syad ayat 72. Karena hanya rohlah dahulu yang sudah pernah bertemu dengan Tuhannya, sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran, Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala sahidina, betul, engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 172.